Selamat datang di channel Fiore Jeep bersama aku Alvin pastinya, dan kali ini kita Fiore Jeep today. Let's go. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih. Udah ada 1 2 3 nih, ada 4 mobil Om Yoga, 5 6 7. Terus tadi juga Pak Tarno baru bawa balik mobil Om. Nah guys, kita mulai dari mobil hijau nih, kayak biasa. Kalau Fiore Jeep today, pasti kita akan lihat nih kegiatan apa aja yang ada di Brownir. Ini lagi ada Edi sama Slamet. Ini lagi ngetes buat persnelingnya nih, sama Jeep transmission. Lagi ngetes di apa giginya gitu. Karena satu keras, kedua tadi karetnya juga udah keluar, dan ya udah nih aku mau jelasin juga ke kalian. Kalau misalkan kalian ngalamin hal yang kendala kayak gitu sama, misalkan pas ngoper giginya itu keras, nah itu tuh bisa banget datang ke Fiore Jeep, kita setelin ulang lagi atau mungkin harus ganti part. Rekomendasiin ya, nanti kita ganti part kayak gitu. Tinggal dicek lagi aja sih transmission ya. Lanjut ke mobil yang putih nih. Let's go. Jadi hijau seperti ini. Tampilannya juga kan udah full, ada lampu-lampu juga tambahan. Ini warren 9,5 CPI. Bumpernya dipakai yang model IV. Nah, guys, ini ada Jeep JK juga. Ini dari Kupang kan, D8Q. Jadi kemarin tuh dia datang ganti shock dari Falcon yang piggyback. Plus kalau lift kit, ini udah di lift kit pada saat kita pergi ke Kupang nih, sama Jeep pakai lift kit IV. Tampilan seperti ini, pemakaiannya ya buat daily sih sebenarnya si Om ya. Tapi masih bisa dipakai buat off-road. Kenapa? Karena untuk kaki-kakinya tuh udah mensupport banget ya buat dipakai main. Ini ada Falcon yang 3,3, jadi bisa di-stel semua, adjustable, easy banget. Terus ada long tire tracking, track bar, semua udah full dari Telaflex. Nah makanya ini tuh udah cukup banget buat dipakai off-road ringan lah, ataupun offroad berat, tinggal disesuaikan lagi aja. Karena bannya kan masih pakai yang AT, jadi harus diganti sama yang MT lah seenggaknya, atau ban-ban model pacul gitu. Velgnya dia pakai dari Method, ini MR701 benar, yang satin black warna hitam. Ah ini dia nih mobilnya Om Yoga, ini Jeep JL yang kalau kalian lihat dulu-dulu perjalanan modifikasinya itu benar-benar unik. Dan juga ini saudaranya si Jogger nih, kalau kalian ingat si Jogger Jeep Gladiator yang full modifikasi lift kit 4 inch pakai Evo, kayak bempernya dia nih. Bempernya ini original Evo Amerika ya, bukan main potong-potong aja. Terus depan ada winch juga dari Xeon 8 Warren, tampilnya seperti ini. Lampu, nah dia diperkuat lampu dari bahan desain nih. Ini pernah kita review juga lampunya. Kalian bisa cek juga di YouTube kita, di Instagram kita, mengenai keterangan dari lampu ini. Sejauh mana sih, dan seterang apa, kayak gitu. Terang linknya juga aku kasih deh. Ini ada stiker, label logo-logonya kan. Dan, ini dia nih sama Jeep. Tampilan mobil Jeep JK. Yang menurut aku untuk mode-mode adventure nih. Kalian bisa pakai ini nih. Ada snorkel IV. Nah, pilihan snorkel di Fiore Jeep. Selain ada snorkel IV, kalian bisa pakai juga snorkel dari Ingen. Seperti ini. Kaki juga pasti dia udah lift kit ya. Ini udah tinggi juga kan. Ini kayak lift kit 3,5-an gitu. Kakinya tuh. Dia pakai front tire tracking dari Terraflex. Nah, guys. Jadi kan kalau kalian sering denger di YouTube kita, di Instagram kita mengenai kayak kaki dari Terraflex. Kenapa sih harus Terraflex? Nah, jadi kenapa harus Terraflex? Jawabannya adalah siapa yang gak kenal Terraflex? Kalau buat pecinta Jeep nih pasti udah tahu kan.
Jadi Travelex adalah salah satu brand yang udah terkenal banget di Amerika tuh mengenai suspensi dan juga kaki-kaki dari mobil Jeep. So guys, gak usah dilakuin lagi kayak kualitasnya ataupun bahannya atau bahkan kayak harganya. Tenang, di Pioneer Jeep semua harganya bisa diatur, bisa dinego. Kalian bisa kontak langsung aja Henry atau Johannes kalau mengenai harga. Atau mungkin kalau selain Vincent, Andreas itu masih bisa kok dinego. Yang penting diobrolin aja dan pastinya harus sesuai konsep kalian ya. Kalian mau konsep-konsep seperti apa. Tapi kalau menurut aku, kaki-kaki ya penting banget. Karena kaki-kaki itu kayak sepertiga umur dari Jeep kalian. Lanjut ke mobil depan nih. Sama Jeep. Ini ada mobil yang baru aja install nih head unit nih. Bagian sini plus ya. Mau ke pantai? Enggak. Kita mau ganti hardtopnya pakai soft top. Nih guys, ini model-model buka gitu. Jadi easy banget buat penggunaannya nih. Pakai base top nih, coba Jeep. Ini base topnya original Amerika. Ntar kita lihat ya seperti apa pemasangannya dan gimana cara pakainya. Gampang banget sih, coba Jeep. Oke, kalian bisa lihat juga kan. Untuk penginstalannya sendiri itu easy banget. Kalian bisa install juga di rumah sendiri nih. Kalian tinggal buka nih. Ada lubang-lubang sini kan, baut-bautnya depan ini juga kan, klepnya tinggal dibuka, buka. Dan cara pakai besoknya juga sama. Kita udah pernah install dan juga tutorial di YouTube cara pakai besoknya. Ya, kurang lebih ini tinggal dibuka, itu buka, tinggal dorong ke atas, mungkin mau setengah bisa, mau sampai bawah bisa, kayak gitu kan, sampai bawah sini. Udah deh, selesai. Dia bakal kebuka sendiri. Wah, enak banget deh kalau dipakai buat di hutan, lagi adventure ataupun lagi di pantai. Waduh, nyaman. Kalau ini baru aja kita ganti. Radiator standar, pakai radiator yang ukurannya lebih gede nih, sahabat Jeep. Pakai ini ada corong buat ngisi air radiator. Nah, untuk pengisiannya sendiri, kita pakai Red Cool yang sama lah kayak si Mopar punya radiator air. Ini tuh boil overnya sampai 129 derajat Celcius, sama kan kayak Mopar ya. Jadi udah mantap. Nah, radiator yang dipakai ini tipe-tipenya ada 2 layer. Untuk di bagian dalam kisi-kisinya tuh, jadi ya tebel. Cuma kalau ini dia 0,9 bar, jadi katupnya tuh cepet banget kebuka. Jadi mobil ya bisa dibilang lebih cepet adem, tapi konsekuensinya adalah kalian harus sering-sering ngecekin coolernya, air-airnya ya. Ya seenggaknya seminggu sekali lah kalian buka nih buat si coolernya. Terus ini ada yang kuning sendiri nih di sini, yang trik banget ya. Ini pakai aki Optima D34 yellow top, untuk CC-nya 765. Nah, ampera dia 55. Nih guys, aki Optima. Kalau bisa pilih aki Optima tuh kita ada 2 jenis. Nah, coba Jeep, ada 2. Yang pertama tuh D34 yang kayak gini, terus yang satu lagi D31A. Jadi dia untuk CC-nya tuh lebih gede, 975, untuk ampera 75. Jadi buat kalian mungkin udah nambah-nambah lampu, nah kan karena omnya udah nambah lampu nih kayak gini nih, lebih pilar ya. Udah pakai lampu dari Raga Treats double. Ini aku inget banget nih Raga Treats lama nih. Modelnya bulat kayak rigid 360 D series. Cuma ya beda-beda tipis lah ya modelnya kayak gini. Terus ini ada, wah ditelanjangin kaki-kakinya guys. Ini lagi ganti seal as roda nih sama Mas Yayin. Ganti seal as roda, kita bongkar semua. Ini sudah dikencengin sih, tinggal di install balik lagi aja semuanya. Oke. Okay. Dan nah, gimana sama Jeep? Aku sih mau nge-review mobil Om Yoga nih. Tapi penuh gini kan enggak bisa di-review. Mungkin next kita akan review full mobil Om Yoga bareng sama ownernya nih. Oh, kalian ingat Om Yoga tuh yang ngomong Jeep adalah laki-laki, laki-laki adalah Jeep. Mantap. Orangnya lagi di dalam. Aku nggak ke dalam dulu ya sama Jeep. Kita muter-muter aja, ngeliat apa yang udah terjadi on progress di Pioneer Jeep. Buat kalian yang mau datang, masih bisa banget. Besok juga bisa, ntar sore juga bisa. Karena ini pengerjaannya yang nggak rumit kan. Pikiran aku tuh ya selesai kira-kira jam
4 jam 5 lah udah mulai kosong, jadi kalian masih bisa datang kemari. So guys, thank you banget nih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin penjelasannya kurang jelas, kalian bisa tanya-tanya aja langsung di Instagram ataupun kontak tim marketing kita nih di 0822 11101101. Thank you sahabat Jeep, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tungguin, kita bakalan update ada mobil yang ini nih yang bakalan kita review nih sahabat Jeep. Plus ada lagi barang dari Terraflex, keren. Tungguin aja. Let's go. Dadah.